Berebut hak asuh, Virgon keberatan dengan poin gugatan Inara Rusli soal anak. Pihak Virgon menyoroti poin gugatan Inara Rusli terkait hak asuh anak melalui kuasa hukumnya. Virgon keberatan atas permintaan hak asuh yang diajukan pihak Inara. Ya, jadi sesuai yang diomongin Bang Virgon waktu itu, jadi kita akan minta hadanah atau hak pemberian anak ke kita tiga-tiganya, ucap kuasa hukum Virgon Wijayono Hadi Sukrisno di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Namun pria yang akrab disapa Kris itu enggan membeberkan secara detail mengenai poin gugatan dari pihak tergugat. Adapun total gugatan Inara terhadap Virgon sebanyak 11 poin, di antaranya hak asuh anak, nafkah ida dan mut'ah, hingga royalti lagu dari ciptaan sang musisi. Kita nggak bisa sampaikan secara garis besar, yang jelas kami menjawab seluruh gugatan oleh penggugat. Jadi kalau materi kita nggak bisa ngasih tahu, kata Kris. Jadi kan nanti diputus akhir kan bisa dilihat di SIPP pengadilan. Kalau sidang sudah putusan akhir kan terbuka untuk umum, jadi bisa dilihat di sini poin-poinnya apa saja, imbuhnya. Kris kemudian menjelaskan alasan kliennya masih mengusahakan hak asuh anak jatuh ke tangannya. Tujuan kita meminta hadana atau nafkah anak itu kan agar tumbuh kembang anak di kemudian hari bisa bahagia lahir batin, berguna untuk bangsa dan negara. Jadi bukan kepentingan kita semata-mata, untuk kepentingan anak, imbuhnya.